2004 sampai 2009. 2009-2014 menjadi anggota dewan lagi. Nah, jadi 10 tahun di DPRD. Alhamdulillah dengan Bapak bekerja di DPR dapat mengambil uang APBD Kampar untuk bikin sekolah Malinit 3 lantai, SMA Muhammadiyah 3 lantai, SMP Muhammadiyah 3 lantai, bikin jalan-jalan dan macam-macam lagi pembangunan SMA 1 Pentinan 3 lantai, bikin jalan, bikin apa, mengambil, bikin apa namanya, masukkan listrik ke daerah-daerah terpencil. Dan juga membantu fakir miskin, anak yatim, anak terlantar, jadi bergerak di bidang sosial. Itu secara singkatnya. Istri baru berlima, anaknya. Ya, semuanya laki-laki. Nah, gak ada yang cewek. Ya, alhamdulillah yang tua kuliah tamat SD Muhammadiyah, SMP Muhammadiyah, pondok pesantren, kuliah di Malaysia, sekarang bekerja di Singapura. Yang satu SD Muhammadiyah terus kuliah tamat UNRI, berusaha kepiting tumpah ekjus kita jalan Arifin Ahmad ke Pengaruh. Jadi kalau nanti cuma nomor letak pergi bisa. Ke Pengaruh ya bisa. Nah, ke lapang perutnya cari kepiting tumpah ekjus kita jalan Arifin Ahmad ya. Nah, boleh di situ. Bilang nama Pak Masuki nanti di situ. Ada COVID-nya. Ya. Yang kedua, yang ketiga, baru tamat duit. Dan yang ketiga, yang empat, lima, masih kuliah. Yang kedua, yang satu lagi di luar negeri, UP, Universitas Palawan. Kena yang kecil, tidak boleh pergi ke rumah, tidak ada sedangkan suaminya di rumah. Ya. Jadi semuanya anak apa sekolah dasarnya di Muhammadiyah. Ya. Jadi itulah perkenalan singkat. Jadi kalau kalian tuh mencari saya, tidak perlu ke rumah, datang saja ke masjid subuh hari. Ya, nanti jumpa dengan Pak Masjid Malik, insya Allah. Kalau enggak di masjid di sini, kalau enggak di akron menas, enggak payah-payah cari bapak. Jadi masjid aja cari adab. Kemudian kita lanjutkan. Ini udah dia, Ustaz. Udah dia apa?